ekspektasi menuju puncak. Dan akhirnya nyampe jam 7:15. Persimpangan BC Gupala sama BC Kompak. Kita dari sini. Ya. Sip. Ya. Baru nyampe pos selamat datang. Laina ke mana enggak bret Laina? Tadi jalur awal jalan aspal. Terus tracknya seperti ini, track motor ya. Tapi kalau ini sih nggak terlalu parah kayak jalur track cross di Bandung, parah hancur. Kalau ini sih kayaknya dibenahin lagi nih. Oh, geus taruh turun. Yo. Ah, berarti pos 1 caket nyemangnya. Ya, di depan di payun. Di depan di payun. Ayo atuh, di ditu we. Di ditu. Oke, siap. Kayak cari tahunnya si Rifkinya. Pos 1 dari titik start 1 jam perjalanan. Pos bayangan Idohwayu menuju pos 2 kurang lebih 30 menit. Kalau dari BC 1 jam setengah. Menuju pos 2 rada melehoy. Olangan deh. Ya.
dari pos sayur asem menuju pos 2. Masih setengah jam lagi. Ya, perayun payung. Lagi bla bla bla. Sope. Gelo sugan pacaran dengan diri sendiri. Kamu di mana? Kamu di mana pos 3? Bacai, benar-benar. Saya rata nggak lewat karunya. Dari pos 3 menuju pos 4 kurang lebih durasinya sekitar 2 jam. Jadi nanti perkiraan jam 4 sore nyampe pos 4 dan kita akan ngecamp di pos 4. Semoga gak hujan ya. Yang lain masih jauh di belakang, belum nongol-nongol. Yuk. Jam 2:30. Persiapan summit. Terus bikin sarapan dulu. Sudah batas vegetasi dari pos 5 menuju puncak. Wis, hati-hati ya. Sudah kelihatan terbuka. Yo 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 yo. Semangka. Gimana Pak Ade? Treknya? Luar biasa. Batas vegetasi menuju puncak. Selamat. Lumayan cepat lah. Dibanding Ciremai kemarin, Ciremai mah ya, Pialinga sana ya. Iya betul. Langsung. Langsung. Wah guys, udah kamu selesai. Trek batu menuju puncak Gunung Slamet. Sebelah kanan jalur permari. Ada climbing jalur itu ya. Dan ini masih jauh. Hampir mendekati puncak, treknya lumayan sulit karena
bukan batu lagi, sekarang berpasir, kerikil-kerikil kecil, jadi agak sulit. Puncaknya itu loh. Yo. Areng hapula. Areng hapula yo. Trek pasirna lumayan. Ya, Padi. Sabentar, Dik. Tinggal beberapa meter lagi. Sampai puncak. Trek pasirna, duh. Bajak Bandul Gunung Slamet. Iya, no. Tetap ngaliwat makan jengkol sih karena mual aing ada jengkol. Keluar deh. Keluar di Bandul keluar. Pengeluaran nyepel lawan pengeluaran ayo tapi bahasana halus pengeluaran mau ikut bus map ayo mau bus map kan nih nunggu saja anjing mau tadi foto kita supaya frame gunung gelisau kita suprem ya suprem ayah di tengah oh ayah bisa apa nama gunung anu galing panjang bukan dipertikeun gua capek ini dipilih gening.